Makanan kering, selimut serta peralatan membersih rumah antara barangan yang berjaya dikumpulkan Kelantan FM sejak misi bantuan banjir ke Pahang digerakkan 3 hari lalu. Laporan penuh kita bersama wartawan Majidah Ismail yang telah bersedia di Kota Baru. Silakan Majidah. Baik, alhamdulillah Syahrul, terima kasih. Nampaknya alhamdulillah pagi ini cuaca mendung membolehkan aktiviti pemulihan barang-barang sempena dengan misi bantuan banjir RTM Kelantan ke Negeri Pahang akhirnya terlaksana juga, dan seketika sahaja nanti majlis pelepasan akan dilaksanakan oleh pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan Encik Wan Azhan Wan Hamad, dan dapat disaksikan semangat sukarelawan kita yang terdiri pada seluruh kakitangan Kelantan FM sejak 3 hari lalu bertungkus lumus tanpa kira mengira siang dan malam untuk membolehkan barang-barang sumbangan orang ramai dapat dikumpulkan dan akhirnya dihantar kepada pihak yang akan menerimanya nanti. Dan untuk gambaran lebih lanjut bersama-sama kita pada pagi ini ialah pengarah Encik Wan Azhan. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, akhirnya pagi ini kita akan ke Mentakab Pahang, ya. Jadi apakah lagi barang-barang selain pada beras dan juga barangan kering yang akan dibawa oleh Kelantan FM ke sana tu Encik Wan? Alhamdulillah kumpulan barang-barang sumbangan daripada orang ramai ini kita dapat kumpulkan sebanyak 2 lori 3 tan, dan satu lori itu mineral water sahaja, dan lain-lain barangan seperti emas dalam 10,000 pieces, dan barang-barang keperluan lainlah termasuklah. Walaupun kita kata semalam kita tutup pusat pengumpulan ini, tapi pagi ini pun masih lagi ada penderma yang sudi datang untuk memberikan sumbangan lagi lah. Ini menunjukkan betapa kita di Kelantan ini begitu menghargai kerja-kerja kesukarelawanan dan juga menyumbangkan sesuatu yang terbaiklah untuk semua mangsa. Jadi nampak sukarelawan kita semangat, ya Cik Wan. Jadi berapa ramai yang terlibat untuk program misi kemanusiaan ini? Staff di Kelantan FM sahaja ada 13 orang, dan saya difahamkan akan ada lagi 2-3 orang NGO yang akan turut serta bersama-sama dalam misi kita nantilah. Jadi paling banyak diterima daripada orang ramai itu barang berupa macam mana, pencuci ataupun ada kelengkap kapal lain itu Cik Wan? Paling banyak mineral water dan juga peralatan pembersihan lah. Itu paling banyaklah selain pada makanan kering. Okay, jadi sesampainya di sana dalam tempoh berapa jam perjalanan ke Pahang tu, dan apakah aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan di sana nanti? Jika tak ada halangan, insyaAllah dalam 6 jam lebih kurang kita akan sampai, dan kita akan terus ke pusat PPS, pusat penempatan sementara, dan insyaAllah jika ada kesempatan kita akan cuba untuk masuk ke kawasan banjir dan untuk membersihkan dah, kalau boleh kita akan cuba membersihkan kawasan-kawasan yang dikenal pasti, kerana kita dah pun minta bantuan daripada rakan-rakan kita di sana untuk membantu kita lah, sebab kita pergi tempat orang, jadi kita mohon bantuan kepada mereka lah untuk mengenal pasti lokasi mana yang sesuai. Okey, harapan Cik Wan lah agar misi ini berjalan lancar dan juga baik. Harapan saya mewakili semua staf Kelantan FM dan juga semua rakyat Kelantan yang menyumbang ini, semoga apa yang kita sumbangkan menjadi amal jariah kita, dan ini bukan yang pertama dan juga bukan terakhir. Semoga khidmat ini akan teruskan, misi ini akan teruskan pada masa yang akan datang. Terima kasih Cik Wan. Jadi semoga insyaAllah perjalanan sukarelawan kita ke Pahang akan berjalan lancar. Jadi saya kira itu yang dapat saya kongsikan dari Dewan Terbuka RTM Kelantan di Wakaf CIA Kota Baru. Kembali kepada Syairul di Angkasa Peri. Syairul, silakan.